Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam seri pembahasan soal-soal tes perangkat desa. Kita sekarang akan membahas soal bahasa Indonesia. Ini seri kelima ya. Semoga bermanfaat. Silakan diikuti pada tayangan berikut ini. Thank you.
Demikian tadi pembahasan tentang contoh-contoh soal bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan silakan belajar ya. Sama, saya pun juga belajar untuk meraih sesuatu yang saya inginkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.